Yajeng, Yajeng, bangun. Kang Mas. Ada apa dia, Yajeng? Aku mimpi menyeramkan, Kang Mas. Jangan risau. Mimpi itu hanya bunga tidur, Yajeng. Enggak, Kang Mas. Ini semua seperti nyata. Aku takut ini terjadi pada kita, Kang Mas. Diajeng, jangan kamu pikirkan. Kalau kamu pikirkan, itu pasti akan terjadi. Kenapa dia, Jeng? Cicak jatuh, Mas. Kenapa? Perasaan aku gak enak, Mas. Rasanya berat sekali melepas kepergian Kang Mas. Diajeng, apa karena cicak yang jatuh ini? Diajeng tidak usah khawatir. Kang Mas pasti akan pulang dan melihat anak kita lahir. Gajah Mada. Jaga diri Diajeng dan bayi kita. Kang Mas janji, Kang Mas pasti akan pulang dengan selamat. Jangan sedih dia, Jeng. Thank you.
pahit. Musuh sudah dekat. Bisa kulihat di mata kalian. Kalian tidak takut. Kalian tidak gentar. Kita bangsa Majapahit. Bangsa yang besar. Bangsa pemberani. Kita berani mati demi panji-panji gula kelapa. Kita berani mati demi kejayaan Majapahit. Hidup Majapahit! 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 Ada apa, Jawangkati? Tidak. Tidak ada apa-apa. Kamu tidak usah berbohong pada saya. Firasatku mengatakan putraku akan lahir. Jadi kamu menyesal berangkat ke garis depan? Tidak. Aku tidak pernah menyesal untuk kerajaan Majapahit. Kalau aku tidak sempat melihat putraku lahir, aku titip pesan. Tolong berikan gada saktiku ini pada putraku. Pada kesatria sejatiku yang akan menyatukan bumi Nusantara. Cara apa, Jawangkati? Kamu kesatria pilih tanding. Dan kamu juga selalu berjaya di medan perang. Ampun, Gusti. Pasukan musuh sudah mendekati pantai dan sepertinya siap menyerang. Saudaraku, kesatria Majapahit, bersiaplah demi anak kita, demi istri kita, demi keluarga kita di rumah. Bersiaplah, kita hancurkan musuh. Kita Majapahit pasti jaya. Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hancurin Majapahit! Serbu! Thank you.
Silakan Kakang Lawe. Ajeng, Bi, pasukan Majapahit semuanya udah pada pulang, Tara Putri. Ibu kamu sudah pulang, Nak. Membawa kemenangan yang besar. Ayo, kita sambut bapak kamu. Dia pasti senang melihat kamu, Nak. Ayo, Bu. Ayo. Monggo, Tara. Monggo, monggo. Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Na 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 na
lain. Aku yakin kamu pasti sudah melihatnya. Dia gagah seperti kamu, Kang Mas. Kamu pasti bangga dengan dia. Kelak dia akan menjadi manusia yang perkasa. Mewarisi kehebatan kamu, Kang Mas. Dia akan mengharumkan nama Majapahit. Dan dia juga sangat berjasa bagi kejayaan Majapahit. Ini adalah gadan milik Jawangkati. Dia ingin agar pusaka ini diberikan kepada putranya. Kita baru saja memenangkan perang yang gemilang. Kehebatan pasukan Tartar sudah terkenal di seluruh permukaan bumi. Saya sangat bangga kepada kalian, terutama Jawangkati, yang dengan gagah berani sampai harus gugur di medan perang. Untuk itu, istana akan memberikan penghargaan supaya hal ini dapat menjadi teladan bagi kita semua. Terima kasih atas anugerah yang tak terhingga ini, Gusti Prabu. Negara yang berhutang budi pada Jawangkati. Kamu dan putramu akan menjadi tamu kehormatan di istana ini. Kapanpun kalian datang, tidak akan ada yang menghalang. Thank you.
Dan bagus, Gajah Mada kemana, Ndoro Putri? Gajah Mada lagi main di kampung, Mbok. Ayo, Mbok, kita cari Gajah Mada, ayo, Mbok. Bukan, Ndoro Putri. Mbok, sebaiknya kita berpencar. Ya, Noro. Kalau Mbok ketemu Gajah Mada di jalan, langsung bawa ke goa ya, Mbok. Nanti kita ketemu di goa. Ya, Noro. Parang, Noro. Ya. Tolong! 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 Mada! Mada! Mada gak mau ada di sini, Nak. Ayo, Mada. Kita harus pergi dari sini, Mada. Ayo. Kita mau kemana, Biung? Kita harus pergi ke tempat yang lebih aman, Nak. Ayo, Mada. Ayo, sudah, Mada. Ayo, kita pergi. Singolau, saya perintahkan kepadamu untuk menyerah sekarang juga, sebelum kami menggilas. Ronggolawe, aku tidak akan mundur sebelum Majapahit jatuh. Kamu seperti pungguk yang sedang merindukan bulan, atau tikus yang sedang melawan macan. Kalian semua akan saya lumat. Jangan jumawa. Serang! Kertarejasa Jayawardhana sebagai Raja Majapahit turut berbela sungkawa kepada mereka yang telah gugur di medan perang. Aku akan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada mereka sebagai Satria Majapahit. Mada.
ampun Gusti Prabu. Kenapa perang ini bisa terjadi? Jan. Dia adalah Gajah Mada, anak dari Jawangkati. Seorang kesatria Majapahit yang gugur di medan perang karena membela kerajaan. Kalau hamba besar nanti, hamba akan menjadi kesatria Majapahit supaya tidak ada lagi yang berani mengancam ketentraman di Majapahit. Kalau hamba besar nanti, hamba akan menjadi kesatria Majapahit supaya tidak ada lagi yang berani mengancam ketentraman di Majapahit. Mohon ampun Gusti Prabu. Maaf atas kelancangan anak hamba. Tidak apa-apa. Aku justru kagum pada anakmu itu. Dia mewarisi boponya, Jawangkati. Aku yakin dia akan menjadi satria yang apa Biung? Kenapa kita tidak boleh mengatakan kebenaran? Mengatakan kebenaran itu boleh. Tapi yang ada di hadapan kamu adalah Gusti Prabu Kertarajasa, Raja Majapahit. Kamu harus bisa menghormati beliau. Kau mengerti kan, Mada? Ya Biung, Mada mengerti. Gajah Mada, anak itu mengingatkan aku pada Jawangkati. Walaupun usianya masih kecil, tetapi dia memiliki keberanian yang sangat luar biasa. Aku sependapat dengan kamu. Rasanya saat ini memang sulit menemukan kesatria seperti Jawangkati. Jawangkati tidak hebat, tapi Majapahit lah yang hebat. Anabra, Jawangkati memiliki ilmu kanuragan yang mumpuni dan terengginas dalam bertindak. Tanpa dikomando, dia mampu memporak-porandakan seluruh musuh di medan perang. Jawangkati gugur di medan perang karena kelalaian dirinya sendiri, bukan karena kehebatannya bertempur. Dan karena itu, dia tidak pantas disebut kesatria Majapahit. Anabrang, dia tetap layak disebut sebagai seorang kesatria. Sudah berapa kali dia mempertaruhkan nyawanya demi kejayaan Majapahit. Menurut tidak ada yang istimewa dari Jawangkati. Dia tidak kesit, dan dia tidak mematikan. Tapi aku
Dia pemberani. Tidak seperti Kakang Nambi. Anabrang, jaga bicara kamu. Aku memang tidak turun untuk bertempur melawan musuh. Tapi bukan berarti aku takut. Aku yang memegang komando pertempuran. Anabrang, kamu tidak perlu mempermasalahkan soal Kakang Nambi. Kakang Nambi bukan permasalahannya sekarang. Tetapi Jawangkati. Pantas atau tidak, dia disebut sebagai Kesatria Majapahit. Kita tidak perlu memperseterukan penggawa yang sudah tidak bernyawa. Lebih baik, kita buktikan siapa kesatria terbaik saat ini. Ampun Gusti. Kanjeng Gusti bertiga diminta menghadap Prabu Kertarajasa di Balai Rung Istana. Situasi Majapahit kembali terguncang dengan munculnya para pemberontak itu. Sepertinya mereka bukan pemberontak biasa. Ampun Gusti Prabu. Mereka memang bukan pemberontak biasa. Ampun Gusti Prabu. Hamba sependapat dengan Ranggalawe. Nampaknya ada orang kuat yang menunggangi pemberontakan ini. Ampun Gusti Prabu. Pemberontakan itu membuktikan lemahnya pertahanan prajurit kita. Kita ini bangsa yang besar. Pasukan Tartar yang terkenal hebat saja mampu kita porak-porandakan. Tapi sekarang prajurit kita bagaikan raksasa yang kekenyangan. Pemberontak seperti Singolawung saja. Tidak mampu kita berantas sampai tuntas. Bukannya kami tidak mampu memberantas sampai tuntas. Tapi kami sedang berusaha. Saat-saat seperti ini, aku berharap Jawangkati ada di sini. Aku berharap akan lahir kembali seorang panglima hebat dari Majapahit seperti Jawangkati. Kita masih memiliki tugas yang amat besar. Aku membutuhkan seseorang yang tidak hanya memiliki kehebatan, tapi mampu mempersatukan Nusa dan Antara di bawah kaki Panji, Panji Majapahit. Tidak mau berkelahi, cium kaki aku. Tidak. Ternyata kamu itu pengecut. Sama seperti bapakmu. Pengecut. Kalian.
kemampuan kamu. Jangan macam-macam kamu. Bangun, Ger. Sebenarnya yang ini siapa? Nama Eyang Hanuragan. Tapi panggil saja Eyang Wungkuk. Kamu Gajah Mada kan? Eyang tahu namaku dari mana? Tentu saja Eyang tahu. Karena Bopomu dulu adalah muridku juga. Bopomu dulu adalah seorang kesatria yang gagah berani. Sifat kesatrianya itu harus kau tiru. Baik, Eyang, tapi maukah Eyang mengajariku ilmu kanuragan agar aku bisa membela diri dan tidak diremehkan oleh kebo ireng? Menjadi kesatria. Cukup kau menjadi anak yang berbakti dan berbudi pekerti yang luhur. Kau sang gajah mada. Memberimu ilmu pernafasan yang dapat membuat tubuhmu menerima segala pukulan. Terima kasih, Eyang. Sekarang pulanglah. Biungmu pasti sudah cemas menunggumu. Tapi, Eyang, boleh kan Mada menceritakan pada Biung? Apa yang ingin kau ceritakan? Ya, soal Eyang yang telah memberiku banyak ilmu kanuragan. Jangan, Mada. Jangan kamu ceritakan pada siapapun, termasuk Biungmu. Kenapa, Eyang? Ya, Eyang tidak ingin Biungmu cemas karena kamu belajar ilmu kanuragan.
Kenapa harus khawatir, Eyang? Kan Mada sudah punya ilmu kanuragan. Jadi Mada akan menjadi kesatria yang hebat seperti Bopo. Istri itu, Mada. Ilmu khawatir kau menjadi kesatria. Karena kamu pasti ikut bertempur. Biungmu takut jalan kamu. Seperti takut jalan bopomu. Sana pulanglah. Baik, Eyang. Biung cemas menunggu kamu. Dari main ke rumah teman Biung. Aduh, jadi berbohong. Bisa nggak ya? Aku harus tanya sama Eyang Wungku. Kamu kenapa diam, Ade? Tidak Biung, tidak apa-apa. Lain kali kalau main ke rumah teman, jangan terlalu lama. Lagi pula Biung cemas. Khawatir kalau terjadi apa-apa sama kamu, nak. Tidak apa-apa, Biung. Mada bisa menjaga diri. Kan Mada calon kesatria Majapahit. Kamu tidak perlu menjadi kesatria. Cukup kamu menjadi anak yang berbakti. Dan berbudi pekerti yang luhur. Tapi Mada ingin menjadi seperti Bopo, Biung. Popo kamu akan lebih senang kalau kamu menjadi anak yang baik dan mempunyai wawasan yang luas, Mada. Kau mengerti, nak? Iya, Mada mengerti, Biung. Maafkan aku, Mas. Bukannya aku tidak ingin mewujudkan keinginan kamu agar Mada bisa meneruskan perjuangan kamu untuk menyatukan Nusantara. Tapi aku cuma tidak ingin